Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat. Jumpa kembali dengan channel Wayudi 3D. Hari ini hari Rabu. Dan di sini seperti biasa saya akan memberikan informasi di seputaran full LMS pada hari ini, di sore hari ini. Dan tadi malam saya sudah meliput salah satu dopin ALS 081 dengan Cincu Bang Rizky Pacimpuru. Sangat wah gitu ya tadi malam ya. Kalian yang nonton, fans ALS dan subscriber Wayudi 3D, khususnya fans ALS 081 Pacimpuru, sangat eksklusif, sangat super wah tadi malam berita informasi yang kita liput. Dan di sini nggak kalah hebat seperti tadi malam, saya akan menginformasikan apa aja yang akan saya liput informasi hari ini. Dan kita harapkan, oh ya, dan sebelumnya saya prihatin, masih kita berharap, berdoa semoga Abang Ewin, kru ALS 23 1000 dinar cepat sehat dan kembali melintas bersama ALS 23. Oke sahabat, langsung aja untuk informasi keseruan apa untuk sore petang ini ya di Pulau ALS Kota Tangerang. Stay tune terus di channel Wayudi 3D. Oke, gak usah panjang lebar. Di sini akan kembali diberangkatkan gak kalah seru dengan artis Yogyakarta. Di sini adalah artis full Tangerang, ikon Tangerang, salah satu bintang. Kalian fans ALS The Doctor 203 Urus Bain dengan Cicu Bang Dame, kemudian rapper 2 Abang Pendi. Keseruan seperti apa? Terus nanti pantengi di channel Wayudi 3D. Kemudian di sebelah sini nanti setelah 203 akan diberangkatkan lagi aktor artis ngantuk ALS 386 dengan Cicu Letukino dan rapper 2 Wak Samsul. Nantikan keseruan seperti apa, pantengin terus channel Wayudi 3D. Oke sahabat, di sini situasi Pulau Tangerang ini segini ya, penumpangnya sudah mulai seperti biasa. Dan nanti, dan tadi sudah diberangkatkan patas eksekutif dengan OP 349 itu di pukul 2, kemudian disusul kembali di Nopin 267 kelas ekonomi di pukul 3, dan ini yang bus ketiga diberangkatkan lagi kelas patas 203 deductor. Gimana menurut kalian sahabat dengan 203 ini? Dan ini kru deductor ini, dua orang ini ada kru baru ini. Bang Dame, Cicu 203 akan menghidupkan mesin 203. Bisnya, karena sebentar lagi ini akan diberangkatkan menuju Medan via Toba. Wis. Seperti ini tampilan malam di yang ditampilkan oleh ALS 203 The Doctor. Mantap.
Abang Damil, luar biasa. Mantap. Kita review dalamnya ya, sahabat, seperti apa review di interior 203 ini. Ini tampilan malam ya. Woi, cakep sekali. Dan ini adalah nomor kontak 203. Jangan, jika kalian naik di jalan, silakan nomor kontaknya ini 203, LS 203 ya. Itu tadi interior yang ada di 203. Seperti itulah suasananya dalam kabin 203. Oke, sahabat, di sini saya akan ngobrol sebentar. Ini adalah kru baru di 203. Sewa hari ini di pemberakan 203 agak menurun ya sewanya ketimbang kemarin. Tapi kita berharap hari ini ya untuk kedepannya sewa akan kembali banyak lagi. Bang Pendi aja kayaknya nampak lesu nih. Bang Pendi, sehat bang? Alhamdulillah. Tetap sehat ya bang ya? Tetap sehat, tapi kurang semangat. Kurang semangat? Ini kenapa bang, kurang semangat bang? Bisa dikasih tahu bang? Kurang. Hah? Kurang penumpangnya. Oh, sewanya kurang ya? Dari Medan kemarin? Alhamdulillah lumayan. Oh gitu ya. Ya kita berharap di nanti pemberangkatan ya bang, menuju Sumatera, di sewa jalan nambah lagi. Mudah-mudahan adalah penumpang. Iya ya. Lihat aura muka Bang Pendi. Nggak biasanya saya lihat seperti ini. Nggak kayak kemarin waktu pemberangkatan, saya aja mau nyari ketemu Bang Pendi aja susah. Ngobrol aja susah. Nah ini momennya, kesempatan ngobrol ada, tapi lesu. Tapi ya tetap semangat ya Bang Pendi ya. Doa bersama. Doa bersama selalu Bang Pendi buat 203. Tapi nyaman bang di 203? Hah? Nyaman, betah. Nyaman, betah, alhamdulillah. Mantap. Mantap. Mantul. Jempolnya dong. Jempolnya mantap. Luar biasa. Jangan lupa Bang Pendi. Bang Pendi kan terkenal ikon kata-kata. Jangan kalah tadi malam sama Bang Rizky. Oh, si Rizky lah dulu yang kata-kata. Kalau saya sekarang udah apa? Makanya jangan kalah, Bang Pendi ini ada kata-katanya. Sedikit menghibur kegalauan hari ini. Kayak mana tadi bilang ya? Udah terlalu-galau, gak pikir kata-kata lagi. Puasa lagi. Oke lah, kita gak bisa memaksa. Semoga Bang Pendi bersama 203 rezekinya lancar terus. Amin. Jodoh takdir maut sudah di tangan Allah. Sudah bertangan Allah, benar. Tapi tahun ini enggak bisa segera. Tapi enggak bisa juga kayak gitu. Tapi udah ada, Bang. Kalau kita berdoa terus ada ya. Nah, kita berusaha enggak bisa. Ini duri-duri. Pakal. Oke, Bang Pendi ya. Kita berusaha dan berdoa ya. Semoga jodoh hari ini di tahun ini ya. Iya, ya. Cepat dapat dan statusnya enggak lancang lagi.
Oke, sehat selalu Bang Pendi, sukses terus. Ketemu lagi kita di pemberangkatan dan kedatangan nanti, Bang Pendi. Amin. Lanjut Bang. Oke sahabat ya, itu kita ngobrol dengan Bang Pendi. Dan ini nampaknya penumpangnya sudah mulai memasuki armada LS 203. Kita doakan bersama nanti di perjalanan 203 ini selamat, lancar, tidak halangan apapun. Dan kembali lagi, sewa dan paket di jalan bertambah lagi. Pak Alek, ya. Apa kata-kata hari ini untuk pemberangkatan 203? Ya ada kata keindah doa. Widih, cakep. Mantap. Oke sahabat, 203 akan meninggalkan LS Kota Tangerang menuju Medan. Kita doakan bersama, semoga di perjalanan nanti selamat sampai tujuan, lancar, tidak ada halangan apapun, kemudian sewa bertambah. Amin.